udah kalau seri-seri ini aja. Di sini kita bakal nunjukin beberapa kerjaan kita atau updatean terbaru dari video kita dari. Oh, udah ngantuk teman-teman, soalnya sore ya. Capean teman-teman. Sini. Di sini kita baru dapat standar dan sentral biru tinggi standar. Bagus teman-teman ya, masih ada jaga gerakan terpalnya. Dindingnya ini di sini ya, pecah-pecah, tapi nanti kita perbaiki lagi. Tuh, sentral biru-nya kembali. Kayunya, box sentralnya itu bekas kayak di ini ya, dibuat modifikasi ya, kayaknya begini bener. Dan di sini kita bakal nunjukin juga tuh. Ini kita lagi proses tinggiin 30 cm dan ini lagi masih proses ini ya. Ini baru setengah pekerjaan ya. Lihat itu. Fokus ke sini kamera. Kameramennya lagi ngelamun dikit teman-teman ya. Makanya ayo gitu ya. Sini bilang sini. Kita di sini melihat wajah seseorang yang enggak asli. Di video itu ya. Oh, bagus. Gak asing dari kita itu. Wajahnya gak asing. Namanya Om Agus. Orang Darussalam. Rumahnya, alamatnya kasih tahu gak? Ya jangan lah. Kita dicariin teman-teman. Jangan. Orang Darussalam ya deket. Kali yang butuh dicariin. Biasa, tapi sekarang ada sebutannya ya. Om Agus kamu nanya ya. Om Agus kamu nanya. Om Agus kamu nanya, jadi sebenarnya Om Agus. Ini yang sini. Alboy. Ini kita tukar tambah sama yang namanya Pak Balik. Kita tunjukin ke polisi. Ini buk tukar tambah sama Pak Balik. Pak Balik yang ini. Kalau untuk tes kekuatan si kuat minus di lantai mungkin kita bakal servis sama di sini temen. Jadi kalau misalnya ada yang mau minat bak balai bisa hubungi masuk bengkel ini atau di komentar. Ini ada beberapa yang udah proses ya temen. Tengok tes kekuatan temen ya, tes kekuatan tuh berarti yang nah, mau sih mau motong. Itu lagi serius ya sama kerjanya. Ini pertamanya ini sama ini. Ini rencananya tuh sekarang dan kita juga dapat barang bagus banget. Ini domongan. Lagi ke dalam. Ini kita dapat barang angkutan buat galon ya. Ini di sini angkutan galon itu modelnya kayak ini ya, kayak buat hewan teman-teman. Oh, kita spill aja nih, kita dari jauh. Oh, modelnya ada pipa gini. Jadi kalau misalnya ada minat yang jadi galon aqua autis. Apa ya merek aqua yang itu, kita nggak di sponsor ya, itu merek aqua lah namanya. Tuh. Ini buat ngangkutin ya, kita spill ini cara buka pintunya teman-teman. Wah cakep banget ya, cara buka pintunya caranya gini teman-teman. Otomatis ada talinya. Alah,
ada dua slot teman-teman ya, satu di bawah yang di atas. Jadi ini kalau misalnya ini bisa buat tidur. Kalau kalian mau tidur di dalam bisa. Iya, enak sekali. Tuh, tidur begini bisa loh. Tinggal kasur. Ya kan? Tinggal kasur, bantal, enak loh. Ini bisa buat dijadiin kasur juga. Enggak juga lah. Enggak, kita promosi bak ya, bukan kasur. Nah, buat tidur juga. Tuh, ini juga bisa buat penjara. Anjir, anjir semut. Ini juga bisa buat jadi penjara. Anjir. Jadi enak ya, bangun-bangun bisa kebentur palang ini. Tuh. Kalau untuk tingginya sekitar bisa berdiri, tingginya itu berdiri. Udah selesai view-nya. Nah, modalnya udah di tempat begitu. Untuk platnya sendiri bisa didengar agak tebal. Agak tebal ya, bukan tebal. Kalau untuk pintunya tebal ya. Kayak semut, teman-teman. Ya. Pipanya ini bisa dilepas. Ingat, pipanya bisa dilepas. Pipanya bisa dilepas ya. Model pipa bisa dilepas. Kalau untuk ini kita enggak tahu ini fungsinya apa. Ini enggak tahu nih. Gak bisa dilepas teman-teman. Ya tapi ini fungsinya buat apa ya? Ya pokoknya itu ya. Tuh. Nah. Dan di sini juga kita bakal untuk spek lantainya agak berlubang nih. Ada berlubang dikit, ini ada tambelan ya. Kemudian terus ada beberapa gelombang sedikit ya, kita tes ya untuk kekuatannya mantap. Untuk kekuatan test refleksnya ini emang udah hancur ya, udah melihat. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen refleksnya pengen dicopot bisa ya, dengan cara gini. Enggak, bukan gitu dengan cara ini dicopot ya. Bukan, itu salah nih. Dengan cara ini dicongkel, baru dicopot semua. Nih, kalau untuk triplek begini teman-teman. Tuh, udah lumayan ini ya. Ini untuk ukuran sendiri, nanti kita kasih tahu. Kalau misalnya ada yang minat, kita bakal kasih tahu ukurannya atau kubikasinya. Untuk sekarang, nanti dulu, soalnya saya nggak tahu ukurannya dulunya. Kalau untuk atap sendiri, masih bagus tuh. Kondisinya masih bagus teman-teman. Dari warnanya aja masih bening. Omeganya juga masih bagus ya. Masih bagus banget. Udah selesai review dari 4 galon. Jadi jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dengan cara kalian like, comment, and subscribe itu benar-benar bantu banget untuk kami, benar-benar bantu. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya di bawah biar kalian selalu tahu updatean terbaru dari Bengkel Korsolution ini. Sodikin ya ada ataupun dari Karsi Geret Lams. Jadi jangan lupa itu aja. Ini next time, see you, bye-bye.